Assalamualaikum rekan-rekan semua, jumpa lagi nih dengan Bungaku 79 ya. Yang kesempatan kali ini kita sorot kembali bunga-bunga teras. Dan kali ini sangat antusias sekali ya nampaknya ibu-ibu satu ini menanam bunga atau mengoleksi bunga-bunga hias seperti ini, penampakan potnya yang warna-warni ya. Kita tengok satu persatu. Dan bunga-bunga beliau ini atau tanhis beliaunya ini disusun berbaris seperti ini ya rekan-rekan semua, mengelilingi teras rumahnya. Dan kesempatan kali ini di kediamannya Ibu Yoyo ya, seperti ini bunga-bunga beliau. Kita dekati satu persatu, nampaknya subur-subur juga koleksi tanhisnya ini. Dan sampai ke sebelah sini ya rekan-rekan semua nih. Kita hitung satu persatu ya, atau kita dekati apa saja jenisnya bunga-bunga atau tanhis beliau. Ada yang pertama ya, berjajar beberapa pot warna hitam nih, ditanami oleh sensifera atau lidah mertua ya. Ada dua jenis, ada yang mungkin tinggi ya, ada juga yang jenis kecil seperti ini. Dan kalau nampak dari media tanahnya nampaknya subur ya rekan-rekan semua. Ini nampaknya memakai pupuk kandang dan kompos dari tandan sawit ya. Ada juga nih, ini nampaknya bunga-bunga beliaunya ini baru saja di koleksinya ya. Karena nampak dari satu persatunya ini masih baru atau belum rimbun. Ada juga nih nampaknya sendirianannya ya, namun masih kecil, masih masa pertumbuhan, namun nampak subur bunganya. Ada juga pinka ya di sini, beberapa jenisnya. Ada juga aglonema. Potnya pun nampak baru-baru nih rekan-rekan semua ya. Nampak dari warnanya masih belum ada bercak-bercak ya. Ada juga nih sosor bebeknya yang masih mini. Dan kita bergulir terus saja ya untuk kita lihat koleksinya. Mungkin banyak juga ya koleksinya, kalau kita hitung mungkin puluhan pot ini ya. Masih pemula namun antusiasnya ini yang kita patut acungi jempol ya, untuk mengoleksi koleksi tanaman hias untuk menghiasi terasnya supaya tidak nampak gersang kali ya kalau ada tanhis berjejer seperti ini. Menambah suasana keindahan maupun kenyamanan terasnya. Ada juga kaladiumnya ya, karena kaladium ini lagi tren. Namun ada beberapa aja nih tempat ibunya ini. Ada juga aglonema silver ya ini, yang baru pemula maupun yang mau mengoleksi tanaman hias ya. Jangan takut atau jangan patah semangat ya, masih asalkan kita mau mengoleksi bunga-bunga yang atau tanhisnya, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik ya, atau bunga-bunga kita mungkin subur asalkan cocok media tanamnya dan bunganya jenisnya yang bagus. Aglonema beberapa jenis ya nih.
punya ibunya ini. Mungkin seperti ini. Masih pemula rekan-rekan semua ya. Adapun mungkin berjajar seperti ini nih. Beberapa pot yang warna-warni. Banyak jenisnya. Ada sendirianannya yang nampak subur ya, kinclong daun mudanya. Ada juga ini aglonema. Ada juga homalomenanya nih. Nampak komplit walaupun pemula, antusiasnya sangat luar biasa. Berbagai macam jenisnya. Ada juga kalateanya. Seperti ini. Kalateanya nampak udah subur ya, rekan-rekan semua. Ada juga aglonemanya. Ada juga nih dua pot keladi ya. Keladi hiasnya lagi tren. Di tempat ibunya ini mempunyai juga keladi hias. Ada juga di sana yang terakhir ya, kalateanya. Udah gak asing lagi. Dan aglonemanya. Dan mungkin seperti ini aja penataannya ya. Di bawah saja. Udah cukup menambah suasana. Dan yang terakhir ya, atau berbaris yang terakhir mungkin seperti ini. Ada tanaman hias beliaunya, mungkin kaladi ya, yang di paling pojok ini. Dan bougainville atau bunga kertasnya, namun belum berbunga ya. Dan ada juga bunga pinka yang cantik dan menor ya, warna bunga-bunganya. Dan beberapa koleksi beliaunya mungkin seperti ini ya. Ditata berbaris mengelilingi bunga-bunga atau terasnya. Dan untuk itu terima kasih aja untuk semuanya ya, yang udah selalu mendukung channelnya Bungaku. Dan mohon maaf aja dari Bungaku 79 ya, untuk beberapa video yang kemarin mungkin itu-itu aja ya, dikarenakan Bungaku masih dalam keadaan sibuk ya, rekan-rekan semua. Ada kegiatan lain. Dan mungkin ini pun videonya nggak begitu banyak ya bunganya atau tanaman hiasnya. Namun antusias mengoleksi bunganya patut diacungi jempol ya, ibu ayahnya ini. Beberapa atau puluhan pot udah dia koleksi bunga-bunga atau tanaman hias. Dari Bungaku 79 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.